Halo semuanya, selamat malam, selamat bergabung kembali di live streaming Remora 28 and welcome back again with me Ricard di channel Remora 28. Dan malam ini kita bakalan lanjutin lagi seri Planet Zoo franchise kita guys di Rimba the Jungle. And selamat datang semuanya, selamat bergabung dan let's play the Planet Zoo. Halo semuanya, selamat malam, selamat bergabung kembali. Ada Gaga, selamat malam. Ada Smil. Ada Reza. Ada Ahmad Akbar, ada Agus, selamat malam semuanya dan selamat malam juga. Dan selamat datang kembali buat yang nonton live maupun yang nonton replay ya. Jangan lupa juga kasih like-nya guys. So, malam ini di hari ketiga di Planet Zoo seri franchise kita ngelanjutin lagi. Dan buat kalian yang tadi mungkin belum sempat nonton, sekedar informasi ada konten baru tadi udah di-upload. Sorry agak telat karena tadi malam gak sempat gua upload, jadi baru uploadnya tadi dan baru selesai. Gak seperti biasanya jam 18.30, tadi agak telat sedikit, sorry guys ya. Oke, jadi malam ini kita lanjut lagi bikin exhibit guys. Masih ngelanjutin yang tadi malam. Jadi ini benar-benar real time, sekali lagi gue kasih tahu ini benar-benar real time karena ya kalau gue play duluan ya nggak asik, ntar kalian ketinggalan. Jadi kita sambil bikin, sambil santai-santai, sambil chill juga guys. Halo Ardians ya, selamat malam. Halo Maulida Hafiza, maaf bang kemarin nggak nonton, nggak apa-apa, it's okay, masih bisa hari ini nontonnya. Kalau malam ini juga nggak bisa nonton, besok lagi masih bisa nonton guys, tenang aja, stay tune aja. Oke, di sini ini buaya kita udah pada besar-besar guys. Ini mereka pada lagi nyantap makanan. Ini anak-anaknya juga udah lumayan banyak ya guys. Kita nunggu sampai besar terus mungkin kita bakalan rilis. Tapi buaya putih kita mana ya yang besar ya? Nah, ini dia nih. Lagi berada di dalam kolam guys. Dia sedang ngadem. Iya absen dulu guys. Nah ini gue nggak tahu ya, biasanya naik botnya lagi ngambek nih, coba gue absen dulu, absen duluan deh supaya memastikan bahwa naik botnya bekerja guys, jangan gaji buta aja. Nah iya sip, silahkan kalian absen dulu guys, naik botnya siap menyapa kalian semua. Oke, jadi sekedar informasi lagi buat kalian mungkin yang baru bergabung, yang baru nontonin dan baru menjadi Remora Friends. Di sini kita sudah punya 4 exhibit. Yang pertama exhibit panda. Terus kemudian kita juga sudah ada ini, exhibit dari saltwater crocodile. Di sini ada lumayan banyak guys. Di sini ada 9 ekor sekarang dan masih kecil-kecil ya. Terus kemudian kita ada Formosan Black Bear yang berasal dari Hong Kong, ini hewan endemik dari Hong Kong guys. Tuh udah banyak. Lo kok berantem? Kok berantem? Dan gue mau cek dulu dia ini karnivora guys ya, dia karnivora tapi di sini juga dia makan rumput-rumput gitu. Jadi dia makan daging. Terus kemudian di sini ada Bengal Tiger juga yang terakhir kita bikin, guys. Kandang Remora. Nah, di sini kandang Bengal Tiger dan kemarin kita coba masukin capybara di sini, tapi sayangnya capybara nggak bisa survive di sini, guys. Jadi santapan yang empuk buat Bengal Tigernya. Dan untuk Bengal Tigernya di sini ada Sanvi untuk yang betina dan ada yang ini dua-duanya betina ya. Yang jantannya udah nggak berani lagi di sini kayaknya guys. Jadi alpanya ini sebentar, alpa jantan takut sama ini area yang betina. By the way, buaya putihnya mana? Buaya putihnya ada nih, masih ada kok. Mana dia ya? Tunggu bentar. Ini dia nih. Ini gak sih? Ini bukan sih guys. Iya ini.
Nah, ini buaya putihnya nggak kelihatan karena mungkin udah sore, jadi nggak kelihatan warnanya, guys. Ini buaya putih. Mas bro menggoda. Bukan menggoda, sangat-sangat sangat-sangat ini. Sangat-sangat delicious. Nah, di sini untuk pandanya ada 4 ekor. Satu kita amankan di trade center buat koleksi. Kalau-kalau nanti ini mereka berhenti berkembang biak, berhenti menghasilkan anak, ya kan? Jadi kita punya stok. Jadi jangan dihabisin semua di sini. Jadi mereka kita taruh di trade center, di animal storage. Animal storage ini kayaknya baru lahir juga deh, guys. Nah, ini baru lahir nih. Jiaozi, namanya Jiaozi. Kalau yang ini Tingzi. Ini ada 12. Di sini ada Baozai. Gue kira Batosai, ternyata Baozai. Tapi dia udah elder, guys, ya. Udah 22 tahun, 22,1 tahun, ntar lagi mati. Pagi, Bang. Apa nih pagi-pagi? Ini udah sore. Di sini udah sore. Enakan tuh Bengal Tiger makan kapibara, asli beneran. Padahal itu sih kan kapibaranya ada dua. Yang pertama bahkan belum sampai apa ya, belum sampai keliling kandang, bahkan baru sampai di depan pintu sini udah disantap gitu, guys. Udah diterkam. Nah, kalau yang satunya berusaha kabur dari ini, dari kejaran Bengal Tiger ini sampai dia harus berenang. Tapi emang itu, guys, ya. Jadi kalau kapibara untuk menyelamatkan diri itu dia biasanya berenang ke dalam air gitu. Nah, kita lihat kemarin itunya, gerak-geriknya gitu. Kita lihat dia lari langsung di air karena dia masih merasa terancam dengan adanya Bengal Tiger ini. Gue nggak tahu yang satu ekornya mana ya. Sebentar, kita cek dulu, guys. Yang satu ekornya ini ada di, wah, ini welfare-nya ini menurun nih. Kenapa nih? Social group. Kayaknya kita perlu ini rilis. Tunggu. Mana yang satunya? Yang satunya apa kita rilis? Kayaknya enggak deh, guys, ya. Apa kita taruh di animal storage? Enggak ada. Ini jadi betina sama betina nih. Ini yang mau kita taruh di animal storage yang mana, guys? No, betina sama betina, guys. Kenapa jadi sayang-sayangan? Tidak benar. Kenapa jadi sayang-sayangan betina sama betina? Wah, ini nggak benar nih. Udah nggak benar nih. Tidak benar. Bang bilang lejat dan bergizi. Bengal bilang lejat dan bergizi. Sangat-sangat bergizi. Bengalnya sangat tidak ramah, ya, guys, ya. Lah, ini kenapa jadi berdua terus, ha? Aduh, ini what happen nih, guys? Ini ada kampanye terselubung di sini nih. Masa Bengal Tiger betina sama betina sayang-sayangan, guys? Wah, info uploadnya kapan? Uploadnya kan tadi udah yang sore, nggak sore, tadi setengah jam tujuan lah tadi. Oke, ini kayaknya ini yang mana nih yang kita pisahin, guys? Kita pisahin yang mana ini? Gue nggak terima nih, ada dua betina di sini dan mereka juga sering berantem. Kenapa ya mereka sama, gesturnya sama ini? Yang satu tidur, ini tidur. Wah. By the way, bikin farm udah dari kemarin, komen. Itu lagi memperdekat hubungan istri satu dan istri dua. Tapi si jantannya tidak ada.
jantannya tidak ada sayangnya, guys. Oke, jadi selanjutnya kita bakalan bikin exhibit apa nih, guys? Kita buka Zoopedia dulu. Di sini kita langsung ke tropical. Di sini kontinennya kita ganti Asia dulu. Nah, di sini guys. Kita sudah bikin Bengal Tiger yang pertama, terus kemudian kita sudah bikin Formosan, Saltwater sama beruang. Beruang gitu, panda. Selanjutnya kita bikin apa ya? Kita bikin apa ini? Exhibit Siamang, Proboscis kah atau orang utan? Kaum warna-warni, iya bisa bisa gitu ya, Di. Aduh. Apa enggak benar nih? Pelangi yang tidak indah lagi, guys. Dulu gue melihat pelangi itu indah setelah hujan. Sekarang Malayan tapir, bang, bikin exhibit buat farming. Bener, kita harus farming juga karena ya kita perlu conservation credit juga, guys. Kayaknya kita perlu bikin exhibit Indian people. Exhibit Indian people, setuju nggak? Maksudnya tanpa vote, kalian setuju nggak kalau kita bikin exhibit dari Indian people? People exhibit. Exhibits, kita bikin kayak ini ya, kayak apa namanya, sekalian aja deh kita bikin kayak taman atau bikin aviary. Setuju nggak kita bikin aviary, guys? Di dalamnya kita kasih Indian people. Setuju nggak bikin aviary? Tonight. Setuju nggak bikin aviary nih? Gue mau makan dulu ya, guys. Silakan makan dulu, jangan lupa untuk makan dan isi perutnya bagi yang belum makan, dan jangan lupa untuk minum setelah makan, dan juga jangan sampai sendoknya ketelan, guys ya. Apa bedanya dibilang ganteng sama anak-anak dibilang ganteng sama om-om? Ayo tebak gue makan apa. Wah, udah pasti Indomie. Zoo Garden, setuju bang. Oke, udah setuju. Nah, kebetulan di sini kita kan cukup luas nih untuk area entrance. Kayaknya kita bakalan bikin di sebentar guys ya. Bikinnya di sini aja deh, guys ya. Jadi zoo kita bakalan menjorok ke kanan. Oh ya, sama ini juga kemarin itu kita salah, guys. Kita salah bikin layoutnya itu. Kita fokus sama seluruh exhibitnya itu mulai dari tengah sampai ke samping kanan dan kiri, tapi itu menghabiskan area tengah sehingga kita nggak bisa bikin lagi buat exhibit ini, mini exhibit. Aduh, sayang banget. Yaudah, kita buat di sini aja, guys ya, untuk exhibit Indian people-nya, karena kebetulan di sini ada listrik, ya kan? Terus ada pompa air juga di sini, jadi kemungkinan kita nggak perlu si pompa air ataupun juga perlu dan water. Ya udah, kita mulai aja, guys ya. Indian people untuk aviarinya kita coba bikin yang besar aja sekalian ya, guys ya. Aviary-nya ini Bang Irfan Hakim. Aviary Indian people. Oke, ini 1, 2, 3. Untuk atapnya kita kasih yang kaca aja, guys ya. Pas yang kaca juga. But yang mana ini? Ini aja deh. Nah. Hmm.
Nah bener kan, makan makanan gak mungkin makan anak kecil buatan Amerika. Hai Bang, hai Radit, selamat malam. Selamat malam, selamat datang di live stream Remora. Waduh, abis makan ikan remora enak loh dan bergizi. Ikan remora dimakan, tangkap di mana loh? Ikan remora dimakan, kamu nggak punya ini ya, rasa peri kemanusiaan. Nah ini kita bikin, cukup gak nih guys ya, cukup gak nih untuk kandangnya, cukup ya, cukup lah, masa gak cukup. Wait, tapi jadinya, nah lebihan kan jadinya, lebihan dikit cuy. Gak apa-apa ya, lebih dikit. Nah, oke deh. Kita grup bisa nggak ya? Eh, ini masih ada kebuka loh di sini. Bisa di grup nggak? Tidak bisa guys. Oh, bisa deh. Ini bisa di grup, ternyata caranya adalah harusnya bisa sih, nggak bisa deh. Halo Alfala, selamat malam, selamat bergabung kembali. Tenaganya dibikin kubah bang, tengahnya kok jadi tenaganya sih, tengahnya dibikin kubah. Oke. Wait, kita kasih tengahnya berarti bulatan dikit, agak-agak bulatan gitu guys. Curve. Ntar pakai yang mana ya? Pakai yang ini. Jadi keingatan ini exhibit flamingo yang ada di Indonesia Zoo guys. Dulu gue pernah bikin kayak gini juga nih. Nah, cakep nih guys. Kok jadi kayak ini. Nah kita pause aja dulu guys ya, biar terang. Kalau kayak gini kan agak enak liatnya nih. Kalau gelap agak kurang bagus. Indian Peaceful, oke. Oh, nggak gini guys, sorry. Begitu. Dia harusnya kita bikin ini dulu. Nah, biar pengunjungnya bisa masuk. Alright. Nah. Bang, ini game ada versi Android-nya nggak? Versi Android nggak ada sih. Kalau versi koplo kayaknya ada deh. Nggak ada. Kalau untuk versi Android-nya nggak ada. Lebih tepatnya belum ada sih. Kalau Zoo Tycoon mungkin ada ya, Zoo Tycoon. Orang suka bumi, kalau nggak suka kemana? Suka Mars? Maybe. Bikin kandang apa nih bang? Bikin kandang Indian Peaceful, tapi bisa kita gunakan juga untuk kandang... kandang apa ya? Flamingo? Mungkin? Nah ini kita ambil sini aja guys. Tunggu bentar. White.
ini bisa kita tarik ke sini nih harusnya ya, biar makin lebar. Nah, jadi kan luas. Nah, terus kemudian yang ininya kita hapus dulu guys. Jadi nggak usah bulat deh, kita memanjang aja. Kita bikin yang panjang dan bulat ujungnya guys. Nah, mantep tuh. Kan di sini udah ada curve gini kan. Curve lagi. Iya, curve setengah lingkaran. Setengah lingkaran ntar kita pakai buat nutupin sebelah sini. Tapi jangan terlalu panjang juga deh, guys. Yang penting cukup luas lah. Yang penting cukup. Ini nih gini nih yang males. Ungroup aja lah semuanya. Jangan deh. Kalau di ungroup semuanya, apa tuh? Nggak muncul notifnya ya? Thank you Radit sudah subscribe. Thank you. Oh delay ya? Gue jadi nunggu-nunggu live-nya. Oh gue yang telat kayaknya. Thank you Radit, thank you. Lord Megawati menyerah enggak? Ini ganti aku maulah dulu. Selamat tinggal. Alright. Nice. Okay, done. Semua pinggir-pinggirannya udah kita hapusin, guys. Yang tengahnya dihapus enggak ya? Tengahnya ini kubahnya dihapus enggak sih, guys? Kayaknya enggak usah ya. Nah, ini di sini ini nih yang tricky nih. Yang tricky di sini nih. Oh iya bener harus dihapus deh, guys. Soalnya kalau nggak dihapus setengah lingkarannya white guys ya, white sabar ya. Mohon bersabar. Beginilah kalau bikin exhibit, guys. Harus bersabar. Nah, udah. Waduh, PR nih. Harus bersabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kontrak sebelah. Hah, udah dibikin capek-capek tapi malah disuruh hancurin lagi terus dibikin lagi emangnya. Bukan, ini bukan dihancurin, cuman kan mesti kayak gini prosedurnya. Nah, ini kan udah nih. Sedikit lagi, sedikit lagi. Oke, nice. Lalu ini kita ambil yang bagian sininya aja, guys. Kita ambil bagian pinggir-pinggiran sini. Nah, ini udah. Lalu kita duplikat. Nah, ini kan kita gampang kalau udah kayak gini, tinggal kita sesuaikan arahnya. Sudah lurus. Oke, sip. Luas sekali nih guys. Ini kira-kira bisa buat apa aja nih? Selain Indian Pivul, selain apalagi ya kira-kira? Indian Pivul, Flamingo bisa juga. Apalagi guys kira-kira? Ini kok ada dua? Oh, jadi ada dua. Nah, ini agak masuk dikit. Ntar. Okay, nice. Sudah rapi. Tengahnya bolong dong. Di sini ada kubah, di sini malah nggak ada. Udah kita bikin jalannya dulu, guys. Biar pengunjungnya bisa masuk. Kita juga bisa masukin hewannya. Nah, di sini
karena di sini nanti area tengah kita bakalan bikin taman di sini. Jadi sementara arahnya ke sini aja dulu deh. Udahlah capek. Oh iya sabar. Ya iyalah harus sabar lah. Di tengahnya mau ada kolamnya nggak guys? Bentar, ini kayaknya cuma cukup satu deh. Taman Indian Peaceful. Burung kakak tua, bang. Burung kakak tua nggak ada sih. Tapi kalau untuk blueprintnya ada, gue ada. Jadi bisa kalau cuman untuk scenery doang bisa sih. Jalannya kenapa melewat kayak gini nih guys? Oke. Ya, nggak lurus. Ya, hidup nggak perlu lurus-lurus, guys ya. Kadang ada belok-beloknya juga. Kadang ada halangan dan rintangan. Jadi kita akan sambung ke sini. Gua telat ya? Enggak kok, baru mulai, santuy. Yang penting jangan lupa absen, jangan lupa kasih like-nya dulu. Oke. Sekarang pintu masuknya. Pintu masuknya di mana nih? Ini bisa dibobol nggak? Oke. Kita bobol. Buat pintu masuknya di... Kenapa jadi nggak lurus ya? Nah. Nah, ini kita singkirin dulu, guys. Kita singkirin, kita taruh di wait. Kalau di sini dekat toilet, jangan noise-nya ntar ganggu. Bang Remora jomblo kah? Waduh, ini pertanyaan ini. Enggak lah. Thank you yang udah absen, thank you juga yang udah kasih like-nya, dan yang belum kasih like, kasih like-nya dulu guys. Nah ini sudah kayak gini nih, sekarang kita masukin aja dulu Indian Peaceful-nya guys, kita play aja dulu. Indian Peaceful, serius Indian Peaceful? Indian Peaceful apa ini guys? Oh enggak, nanti kita bikin ini. Habis ini, gue langsung kepikiran pengen bikin ini, Exhibit Mankey Capucin. Manci capucin, tapi ntar aja kita masukin dulu Indian Peaceful. Lah kenapa kosong? Lah kenapa capybara yang muncul minta di spawn lagi? Nggak takut diseruduk sama Bengal Tiger? Bang, bikin exhibit Cayman. Dwarf Cayman ya. Indian Peaceful. Peaceful, oke. Okay. Ada yang putih, guys. 200. Belilah, beli. Adopsi deh, bukan beli, adopsi. Adopsi. Terus yang gold. Ini ada lagi yang gold 150. Tadi yang jantan. Kita beli. Adopsi, sorry, kenapa jadi beli terus sih? Ini ada yang gold, yang warna biru, ini bagus nih guys, brick blue. Oh, kalau yang betina itu warnanya hijau, kalau yang jantan warnanya biru. Ini brick blue grand, or apa ini ornament? Ini bagus nih, tapi 1100.
Ini aja deh, yang murah-murah aja kita, guys. Yang murah-murah aja kita. Murah-murah tapi berkualitas, ya kan? Nah, ini sudah kayaknya cukup nih. Sementara ini cukup dulu. Yang dalam aja ganti, Bang. Yang dalamnya, dalamnya diapain? Nah, ini di sini ya. Kita, woi. Kenapa? Kenapa? No pet this. Oh. marah-marah. Emang jalannya belum dibuat. Dibuat. Nah, udah connect. Manajer kebun binatangnya darah tinggi, guys. Ayo dong, bisa nggak? Ah, bisa. Nice. Oke, okay, let's see. Absen, tanda serunya kurang. Mas Bro glowing. Tambah happy bara alias Mas Bro. Kita coba ini deh. Gimana, guys? Kita coba capybara di kandang buaya. Oke, guys. Ini cantiknya kamu. Cantik banget, guys. Ini burung Indian Peaful. Warna putih. Cakep banget. Ada kucing oranye, guys, lagi berantem di luar. Jadi hampir setiap hari di rumah gua itu kucing oranye tuh berantem terus, guys. Mau siang, mau pagi, mau malam. Pokoknya mereka berantem terus. Oke. Jadi di sini, ya kan, supaya ya sedikit informasi, guys, ya, ini gue sambil buka Zoopedia di website. Jadi fun fact tentang Indian Peaful ini, dia adalah burung nasional India yang mewakili kebijaksanaan dalam agama Buddha. Ada korelasi langsung antara berapa banyak bintik mata yang dimiliki burung merak di kipas ekornya dan seberapa sukses dia menemukan pasangan. Gimana maksudnya? Ada korelasi langsung antara berapa banyak bintik mata yang dimiliki burung merak di kipas ekornya dan seberapa sukses dia menemukan pasangan. I don't understand. Merak betina seringkali lebih agresif daripada merak. Merak betina seringkali lebih agresif daripada merak. Merak apa? Merak jantan? Merak apa? Mereka akan melawan betina lain untuk mendapatkan akses ke jantan yang sangat menarik dan mencegah orang lain mendekatinya. Orang lain? Kalian pada mau ngedekatin Indian Peaful jantan? Woi, kabur. Kabur. Sorry. Kucing orang yang kasih jembatan di dalam eksibitnya. Oke, siap. Boleh juga tuh, keren. Oh iya, biar ini ya, biar naik ke atas. Bener juga sih. Kok ide kamu cemerlang ya? Nah itu, guys, kalian tuh sebenarnya punya kreativitas yang banyak, kreativitas yang luar biasa. Gue apa yang gak kepikiran kalau mau bikin jembatan? Tapi kalau dipikir-pikir, ini kenapa sih? Mantap juga. Nah, tinggi banget nih. Kabur kan satu. Emergency capture dulu. Di sini kita bakalan tutup dengan apa ya? Kucing saya pintar, bisa ambil makan sendiri sama bisa salto sama kayang. Kemarin kucing gua, ya kan, kan mau makan. Bukan kucing gue sih sebenarnya. Kucing di sini tuh barbar, guys. Gue bisa ambil makan, ya kan, ditinggalin makan gitu. Gue kira aman, ternyata isi ikat dong ikannya.
Benar-benar kucing di sini. Barbar banget. Ini. Oke. Ini ada yang keluar lagi. Masuk, masuk, masuk. Jangan keluar dulu. Nah, ini kan aman. Oke. Ini karena kita kan temanya di jungle, guys ya. Kita kasih warnanya warna yang agak-agak green-green gitu. Natural-naturalis gitu, guys. Warna-warna alam. Nah, ini juga kita warnain biar warnanya agak sedikit. Nah, gini kan cakep nih. Jangan putih ya kan? Biar lebih menyatu sama suasana ininya, hutan-hutannya. Jembatannya kasih bundaran, bang. White, 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 bundaran. White, white, like this. White, bundaran kayak gimana, kayak gini. Kok nggak mau nyatu? Nah, like this. Berarti yang sini ke sini ya. Nah, cakep juga. Model apa nih, guys? Ada yang keluar kayaknya. Oh iya, dari sini keluarnya nih. Bang, coba Mas Bro di kandang buaya, di aslinya mereka sahabat. Nah, kita lihat apakah di sini mereka tetap bersahabat atau tidak. Kita lihat ya, ntar habis ini. Meraknya biar aja dulu jalan-jalan, terserah deh mereka. Pada mau keluar kemana nih? Ntar guys, ini pintunya kan di sini. Berarti di sini kita turunin. Lah kenapa ini? Jalan yang di dalam, bang, ganti. Lebih spesifik, guys, lebih spesifik. Jalannya diganti. Oke, pakai yang mana nih? Yang ini ya. Kan banyak nih model petnya. Ini kayaknya cakep deh. Tapi kita kasih fence aja, guys. Supaya nggak jatuh tuh mereka. Nah. Oh iya, kita kasih pet support juga. Biar ada kaki-kakinya gitu. Ya apa nih chat gue nih di Steam? Ih gila. Ngajakin main Sea of Thieves. Ntar ya, tungguin ya. Ada yang ngajakin gue main Sea of Thieves, guys. Nah, ih, sampai ke atas loh. Sampai ke atas nih merak. Ayo loh, nggak tahu kan mau turun kemana. Bingung dia. Nyasar kan loh. Kita balikin ke bawah, guys. Megatur main ya, bosan nih Megatur. Biar lebih menyatu. Nah, di bundarannya dikasih education, bang. Oke, ini kita balikin dulu. Ini mereka udah lama di luar. Sama ini kayaknya kita perlu connect ke sini deh, biar ada jalan keluar lagi. Ini kita balikin dulu mereka. Oke. Bentar guys ya, ini kita
buat supaya jalannya tuh connect. Nah, kalau udah connect kan mereka punya akses ke sini nih, ke arah luar sini. Oke. Nah, ini belum ada yang ngangkatin lagi. Kita kasih information board. Oke, kita comot dari sini aja guys, biar nggak jauh. Eh, ini rusak. Rusak, replace dulu. Kita ambil yang nggak rusak di sini. Kita taruh di sini nih. Nah, 1, 2. Oke. Indian people. Oke, nice. Yang di bawah jangan kasih pagar. Halo, oh iya. Nggak dikasih pagar gimana ya? Kalau nggak dikasih pagar nggak apa-apa, emang dia naik ke atas. Gini. Bang, gamenya dapat dari mana? Nggak tahu, nemu tadi di jalan. Tempat makan sama minumannya. Oke, oke, iya, benar-benar. Tempat minum sama tempat makan belum, kita berarti ke habitat. Di sini langsung ke species Indian people. Indian people. Nah, karena ini sudah dianggap hard shelter, guys ya. Jadi kayaknya kita cuman perlu kasih pohon, kasih kayak planter gitu. Sama mungkin di bawah pohon kita coba kasih habitat bidding. Nah, untuk tempat makan di sini, belum apa-apa udah punya anak. Ini anaknya bukan sih? Oh, bukan, ini yang betina. Sprinkle-nya di sini, tempat minum di sini. Kita sebar, guys ya, biar mereka itu waduh, beauty. Wah. Lagi. Gua belum sempat muji udah ditutup. Ayo lagi dong. Sayapnya mekar tadi guys. Donation boxnya belum. Oke, ntar sabar. Donation box. The donation box are here. Donation box. Nah, ini donation boxnya kita taruh di. Wah, kenapa tuh? Joget-joget. Donation box. Udah kita kasih guys donation boxnya. Ini kayaknya bakalan padat deh di sini. Di bawah bundaran kasih bantal planet zoo. Bantal planet zoo. Yang mana tuh bantal planet zoo? Kita kasih pohon dulu guys. Masa nggak ada pohonnya di dalam aviary? Bukan aviary namanya kalau nggak ada pohon. Nah, ini pohon apa nih? Balcipres. Ini makin besar nih pohonnya. Ini ada beech tree. Nah, kita bikin lebih natural. Terlalu ini. Terlalu deras itu. Intensitinya kita kurangin. Biar nggak kelihatan nih kayu-kayunya, guys. Jadi kelihatannya tuh kayak natural, beneran nyari makan di bawah pohon. Nah. Gini nggak kelihatan kan? Natural. Di atasnya masih belum ketutup, Bang. Oh, di atasnya sini. Iya, ntar. Ini tinggal kita kasih apa ya? Ntar bisa kok, gampang ini kita tutup. Ntar sabar, kita dekorasi dalamnya dulu biar cakep, biar cantik guys. Ini pohon apa nih? Aleppo pine. Aleppo pine buat apa? Aleppo pine kita kasih. Ini pohon apa nih? Cercopia. Nah, ini aja nih.
Terus ini ada Kamon Astri. Di bundarannya buat education, Bang. Di bundarannya, oh, education ini. Education content. Nah, ini nih, benar juga. Cakep. Pintar nggak tuh, ha? Be population deforestation. Nah, jangan deforestation. Ecological. Oke, ecological, terus kemudian yang di sini kita kasih yang population fragmentation. Nice. Kalau bikin kolam kecil mantap juga sih, Bang. Kolam. Nah, sayangnya ini dia, guys. Sayangnya itu ini adalah Indian people. Seandainya ini flamingo, mungkin bagus. Atau kolamnya mau di sini. Pas keluar, gimana kalau menurut kalian? Pas keluar langsung exhibit flamingo. Gimana? Kira-kira bagus nggak? Pas keluar dari sini, langsung exhibit flamingo. Forest of Flamingo. Kalau di sini sih cocoknya fountain kali ya. Coba. Nah, ini kalau di sini cocoknya fountain, guys. Tapi fountainnya di mana? Di sini. Nah, kalau fountain sih cocok. Kolam air dangkal. Ya tenggelam cuy, tenggelam. Serius tenggelam ini Indian people. Kita kasih fountain aja ya. Sorry, kali ini kita nggak sependapat. Nah, kalau kasih fountain kan bagus. Kira-kira dia bisa hinggap di atas ini nggak sih? Dia naik terus kayak itu, guys. Kayak bertengger di sini di fountainnya. Udah punya banyak anak nih. Di tengah-tengah kandang merak sama jalannya bikin kandang flamingo, keren, Bang. Wait. Di tengah-tengah kandang merak sama jalannya di sini kandang ini, sumpah ini kecil banget. Ini kalau flamingo di sini kayaknya nggak cukup, tapi kalau di luar sini mungkin kelihatannya lebih oke kayaknya, guys. Flamingo Lagoon. Merak. Oh, ini merak fountain. Fountain merak. Oh, ada ini, guys. Ini nih, bentar-bentar. Gue baru ingat. Ternyata di sini ada patung merak. Harusnya sih. Wait. Nah, ini dia baru kiri kanan gak sih? Kalau kiri kanan cakep gak? Atau ntar satu fontainnya di sini kali ya, Bang. Bikin habitat siamang air pancur, Bang, atasnya biar tambah rame. Make yang orangnya. Biar tambah rame, make yang orang gak ngerti gue gimana maksudnya. Wait, di samping kanannya kandang merak ada lahan kosong kan, di situ buat kandang flamingonya. Yang di sini jadinya susah ntar. Kalau di sini beneran susah ntar, kan kita mesti kasih pintu baru. Nah, sekarang kita gini aja deh, kita lihat interspesiesnya dia bisa sama apa nih. I'm done with this game. Masa Indian people bisa dengan howl stand? Bisa sih sebenarnya, bisa. Cuman tapi howl stand di dalam aviary bersama merak.
Oh, make sense. Oh my god, tidak masuk akal. Di luarnya, di samping kanannya. Oh, di samping kan. Ah, ini kalau di sini ya benar bisa. Berarti mau langsung gas kandang flamingo nggak nih? Kaget gue, bisa-bisanya Indian Pitbull dengan sapi Holstein, sapi domestik, sapi perah, sapi penghasil susu. Oh, I see guys. Gue punya ide guys. Gue ada ide nih. Ini sebenarnya ya idenya rada-rada ya guys ya. Ntar gini nih, ntar. Kalian tahu kan kayak air mancur yang di itu, gue nggak tahu apa nama, di Bandara Singapura kalau nggak salah. Itu kayak gini. Kita kasih waterfall. Mana waterfall ya? Waterfall. Ini apa nih? Rapid. Waterfall. Wih. Basah-basah dah tuh. Basah-basah. Hujan buatan guys, mantep. Coba kita lihat, wah kayak shower ya kan, kayak shower guys. Pamit dulu. Oh pamit sih, cepet banget. Nah ini nih. Jadi biar ada seger-segernya gitu. Siram aja. Coba kan. Coba kita POV dulu guys. Ini ada. Wih, astaga. Ini tempat sampahnya belum ada lagi. Ntar dulu guys. Kita kasih tempat sampah dulu. Ini banyak banget sampah-sampah di sini. Ini satu di sini. Di dalam juga kita harus kasih tempat sampah. Eh cepat banget kembang biaknya nih guys, cepat banget. Ntar ini kita mau kasih keeper dulu, keeper. Eh karataker ada siapa nih? Ada Rico. Lu bang, lu anak tekniknya, desainnya keren. Bukan, saya bukan anak teknik. Ada Rico. Banyak yang bilang gua anak ini, anak PWK, ada yang bilang anak teknik, ada yang bilang gua anak desain lah apa. Tapi alhamdulillah guys, walau nggak ada potongan, walaupun nggak ada bakat itu, nggak ada sekolah itu, tapi ada potongan gitu ya, alhamdulillah, nikmat yang harus disyukuri. Oke kita POV dulu guys ya. Eh sebentar, satu lagi ternyata belum untuk kipernya, sorry. Kipernya di sini siapa nih yang terakhir? Smiler belum ada ya, Smiler. Tunggu, mana nih kiper? Oh ini, cepet banget jalannya. Smile. Nah sekarang kita POV guys, nice. Oke, kita bakalan lihat nih ya, air mancur di dalam aviary. Kayak aviary mau terbang, iya kayak itu ya, kayak itu apa? Mesin jet gitu, guys. Ntar lagi meluncur nih. Nah, ini kita lihat POV-nya. Eh, ini kembang biak
ininya berhasil nih guys, meraknya ini makin banyak nih. Tapi kalau gue nggak saranin untuk ngebreeding ini ya, ngebreeding merak, karena merak itu cepat populasinya, cepat pertumbuhan populasinya cepat, dan harga conservation kreditnya itu murah banget. Jadi kalau misalkan kalian main franchise, lebih baik kalian kembang biakan atau ngebreeding itu aja, African Penguin, dijamin cepat menghasilkan duit banyak, dan udah pasti lu bakalan jadi rich man dengan banyak conservation credit. Bikin taman di kandang, depan kandang merak. Ntar ini arah masuknya bukan ini nih guys, ini sementara aja, ini temporary aja nih. Ini sementara karena nanti kan di sini bakalan ada taman, ini juga bakalan kita rebuild kandang pandanya. Ini udah berapa ekor nih panda. Nah, yang paling penting itu sebenarnya kita memperlakukan mereka dengan baik guys ya, dan mengecek selalu untuk welfare. Percuma kita bikin kandang bagus-bagus tapi welfare-nya itu tidak baik untuk para hewan. Nah, ini transit nih. Kenapa nih? Ini kenapa nih? Unbox all animal. Kenapa dia? Mau dibawa kemana tuh? Oh, ke veterinary. Oke, jadi di sini untuk seluruh hewan di rimba di jungle ini sementara bagus semua guys ya, welfare-nya oke. Di habitat 3 juga oke, cuman ada satu nih yang welfare-nya agak payah. Tapi so far so good sih guys, bagus. Penguin gak ada bang, kabang. Soalnya seru liatnya bang kembang biak. Kita kan di Asia yang gak bisa, gak ada penguin. Mas bro kelupaan. Oke. Kita tinggalin dulu untuk yang Indian Vivul. Sekarang kita ke kandang Mas bro. Kandang crocodile. Kita mau meet the crocodile. Mas bro mau meet the crocodile nih guys. Oke, ini jangan dianggap serius guys ya, ini cuman iseng doang. Apakah di dunia nyata sama dengan di game? Karena kemarin kita sudah coba masukin capybara Mas Bro di kandang Bengal Tiger. Bengal Tigernya sangat tidak ramah. Jadi kita coba masukin di sini. Oke, ini uji nyali sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, mereka kan bisa nggak mereka menjadi teman di sini. Oke, capybara sedang dikirim ke sini nih guys, buaya sedang menunggu. Jangan sampai mate yang ini ya, si Fredo nih serem nih guys tuh. Ngapain dia nih? Makan tuh pup. Yo Allah, giliran kita liatin dipupin gitu guys. Bang, kalau bisa live jangan malam-malam. Sorry banget. Gue pengennya sih habis sholat isya gitu kan guys, biar lebih cepat sedikit, tapi nggak bisa. Mohon maaf untuk sementara ini nggak bisa dulu. Tapi kalau misalkan ada kesempatan untuk live streaming lebih cepat, pasti gue bakalan langsung tancap gas untuk live guys. Masukin semua ke buaya bang, jangan lah, gila. Sangat-sangat ini ya, si Fredo nih sebenarnya dia ini guys, dia tuh kalem-kalem guys. Nah, ini dia nih. Jangan, tidak, no, jangan terjun ke air, please, don't. Jangan. Oke, dia pintar, cukup pintar. Sementara ini cukup pintar, guys. Dia tidak terjun ke air. Jangan. Jangan terjun ke air. Oke, pintar sekali mereka, guys. Dia lewat pinggir-pinggir, nggak berenang di air. Oke, masih aman. Kalau bisa besok habis maghrib aja, bang. Soalnya gue jam 21 butuh tidur. Iya. Maaf, guys. Ya nggak bisa. Nggak bisa jam-jam segitu emang. Oke, masih aman. No.
Lu udah diincar Fredo loh. Tuh, Fredo udah mulai ancang-ancang tuh. Lengah dikit nih Kapi. No! No! No, 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 no. Tidak, jangan, please. Please, jangan. Please, please, please. Air kandang buayanya kotor apa emang begitu? Ini emang hijau, hijau-hijau lumut gitu. Oh, 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 oh. Masih aman. Masih aman, guys. Jangan, jangan. Jangan sampai lu... jadi ini ya, jadi santapan Fredo. Oke. Fredo balik arah, guys. Fredo balik arah. Instingnya mulai sadar bahwa di sini nih ada... ada spesies yang tidak sama dengan dia ini. Oke, mulai diincar nih, guys. Mulai diincar. Kayaknya aman deh, guys. Ini nggak terjadi apa-apa sih. Emang 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 sahabatan sih. Cuman emang sama Bengal Tiger doang yang nggak ramah. Bengal Tiger soalnya sensian, guys. Dia kan betina. Ih, apaan sih ini? No, Fredo masuk ke air. Capybara masih berenang dengan santai. Dia mendekati induk buaya. Dia mendekati harum, guys. Mengganggu tidur siang. Eh, tidur siang. Tidur nyenyak harum. Gelap banget ya. Serem banget, guys. Kayaknya aman deh. Tidak terjadi apa-apa. Oke, lulus. Mereka lulus. Capybara lulus. Berarti memang mereka sangat-sangat friendly dengan saltwater crocodile. Ini chill aja nih, guys. Mondar-mandir kesana kemari. Aman sih. Ya, telat enggak kok, baru mulai. Baru mulai dibilang telat. Oke, sekarang kita lanjut ke exhibit selanjutnya, guys. Selanjutnya apa ya? Kita bikin Zoopedia dulu ah. Nah, kita klaim dulu. Kita dapat apa nih? Breed habitat species, breeding and new habitat animal. Oke. Terus di sini untuk misinya ini challenge, kita disuruh adopsi dan menempatkan dua hewan lagi di dalam exhibit. Oke, berarti kita bikin dua exhibit lagi. Rilis satu habitat spesies on the wild. Oke, kita rilis yang mana nih, guys? Kayaknya ini deh. Ini udah banyak kan? Harusnya udah banyak kan? Harusnya udah banyak kan? Tapi masih kecil-kecil ya. Yang kita perlu rilis itu adalah ini. Di sini ada indukan yang udah tua banget, guys. Kita coba rilis. Nah, ini ada elder tapi di sini infertile. Infertile itu apa sih? Selanjutnya flamingo, kata abang tadi flamingo ya. Oke. Okay. Tapi kita rilis dulu ya satu ya, ntar ya. Kita rilis 12. Udah nggak bisa dirilis. Ini juga nggak bisa dirilis. Oh, ini Tingzi. Tingzi bisa dirilis nih, guys. Kita rilis si Tingzi. Oke, okay. Nice. Kita claim reward dulu. Dan ini di sini misinya adalah bikin dua exhibit lagi di riba di jungle. Kita bikin di sini aja, guys ya. Oke, okay, untuk kandang flamingo ada ide kah, guys, untuk kandang flamingonya? Padahal di itu mau bikin flamingo juga, exhibit flamingo. Fauna land jadi next. Aduh, spoiler lagi deh. Flamingo exhibit. Halo bang, halo Maula dulu. Selamat malam. Gak bisa beranak bang. Gak bisa beranak, iya. Kan udah tua, jadi kan dia gak bisa beranak lagi untuk yang panda tadi. Flamingo enclosure, oke. Okay. Ada Mas Pro gak bang? Ada, coba lu mundurin sedikit, lu lihat ada itu, ada flamingo.
eh flamingo enggak tuh, ada capybara. Capybara. Tunggu, ini kita pause, kita ganti rutenya. Jadi keluar langsung ini guys, langsung sungai. Eh tapi ini masih hujan. Kalau hujan gini nggak kelihatan ya kalian ya. Kita tunggu sampai terang dulu guys. Ini masih sangat gelap. Aduh makin deras lagi hujannya. Di sini food shopnya ini lumayan rame sih. Naikin lagi guys. Cuan kita naikin jadi ya 11.50, jangan terlalu banyak. Oke, udah terang. Nah, di sini kita bikin, di sini kita hancurin dulu petnya. Bikin kayak kolam berbatu di kandang flamingonya. Oke. Kandangnya biar jalannya ada pagarnya bisa dipakai. Ya, sebentar. Jadi ini pagarnya tetap kita pakai, cuman karena kita pengen kolam. Nah, jadi kita ini kita bikin tunneling. Tunnelingnya ini buat bikin ini, guys. Nah, jadi ntar kita lewatin kolam ininya flamingo. Ada juga ini, guys. Red crown. Red crown juga termasuk di kawasan Asia. Red Crown, bangau mahkota merah, bangau mahkota merah. Tunneling, pet support, oke. Okay. Kalau airnya, nah kayaknya cukup gini guys ya airnya, tapi kurang ini ya. Bentar. Flamingo itu kan dia bisa berenang. Terus, wait. Berarti kita agak dalamin dikit guys. Ini agak dalam tapi dalam tapi kita bikin elevasinya jangan terlalu ini. Nah kayaknya segini cukup deh, coba kita tes lagi. Soalnya cocok pas banget apa tuh pagarnya itu, jangan dihancurin bang, soalnya cocok. Enggak dihancurin karena kan kita mau bikin ya flamingo kan perlu air guys, perlu kolam air gitu. Nah gini nih, ntar ini kan airnya kayak gini, gue pengen airnya lebih luas, but air tuh nggak bisa di ini, nggak bisa dibuat jalan kalau ada petnya guys. Jadi kita hilangin dulu petnya. Nah gini kan oke, kurang tinggi ya, sebentar, kurang dangkal. Jadi walaupun air tapi ya kita bikin dangkal, jangan dalam, biar flamingonya itu bisa jalan di atas ini ya, atas air. What? Oke, masih di sini berarti kita tes lagi. No, dikit lagi. Nah ini cukup nih guys,
Ini sepertinya cukup. Tunggu, tunggu, tunggu. Dikit lagi, dikit lagi. Sedikit lagi, guys. Pakai jembatan, pamit bang, mau tidur besok gue nonton replay. Oke, okay, siap, thank you ya. Selamat beristirahat, see you tomorrow. Oh no. Oh no. No. Nyangkut ya. Nyangkut di air cuy, gimana ini ngatasinnya? Kita tinggiin aja deh, kita tinggiin, berarti ini kita nyalain, ini kita naikin jadi 1 meter. Nah, tunneling, kok tunneling pet support. Ini temanya jungle, jadi kita ganti menjadi kayu. Eh, jangan kayu deh, nggak cocok. Udah deh, ini aja guys ya. Kenapa kita ganti lagi? Ini aja deh. Oke, nah ini udah jadi flamingonya, flamingo lagun. Kita kasih sedikit pasir. Jadi kayak pantai gitu, guys. Nah. Pamit bang, besok sekolah. Oke, buat yang sekolah besok, silakan beristirahat guys, supaya nggak telat besok, biar semangat, bangunnya juga seger. Terima kasih udah mampir, terima kasih udah nonton, terima kasih juga udah kasih like dan komen. Thank you. Waterfallnya yang kotak itu bang. Oh yoi yoi. Iya, gue baru ingat ternyata ada waterfall ini ya, ini ya. Oh, baru ingat juga nih. Besar banget ini. Ini kandang flamingo terbesar kayaknya ini. Eh, ntar, jangan gitu. Gini aja. Ini kita gabung. Ini kita putar. Jadi ini guys, kita bikin kayak nah. Waterfallnya tuh kayak curve gitu, guys. Jadi tinggal kita kasih dekorasi batu-batu. Jadi cakep. Ada ginian ya di tengah hutan gini guys, keren banget. Nah, apa terlalu banyak? Kebanyakan kayaknya guys. Di tengahnya gue bocorin deh.
di tengahnya kita bocorin, jadi nanti untuk si flamingonya ntar masuknya lewat sini aja guys. Nah ini kita buatin pintunya. Satu, dua, tiga. Kebanyakan. Iya, kayaknya kebanyakan ya. Kita kurangin deh sedikit. Ntar kita kasih ininya dulu guys, nolnya dulu. Oh, I see. Gila, ini proyek besar lagi nih. Berapa duit nih? Tapi tenang, udah mulai nih profit kita mulai udah lumayan banyak, jadi kayaknya kita nggak perlu takut deh guys. Nah ini flamingonya masuknya ntar lewat sini, tapi ini kita 1 2 3 4 5 satu, oke. Satu, dua. Nah ini berapa ukurannya? Belum kehitung. Belum kehitung ternyata guys. Ntar. Wah tinggal berapa nih? Tinggal, kayaknya tinggal 17 menit lagi guys. Jam 11 gua off. Jam 10 apa jam 11. Nah ini kita kurangin dulu, ini kebanyakan juga jadi nggak enak liatnya. Oke, kita kasih jalan biar dianterin sekarang untuk flamingonya. Oke, kita langsung adopsi aja guys ya. Di sini di animal storage ada nggak sih? Nggak ada. Kita berarti langsung ke sini. Setiap exhibit kasih masing-masing satu keeper office-nya bang, biar nggak kejauhan mereka. Yo, iya benar-benar. Kita masukin dulu hewannya, habis itu kita kasih keeper hat sama keepernya juga. Flamingo. Nah, greater flamingo. Ini ada harga 20 conservation credit, tapi fertility-nya nggak bagus. Ini ada yang bagus. Ini juga pakai duit. Kayaknya kita pakai duit aja guys ya. Pakai duit. Oke, ini pakai duit juga. Halo, kenapa loading? Tunggu, kita cek Zoopedia-nya dulu. Dia bisa satu exhibit sama apa nih? Oh, nggak bisa interspecies. Gue harapannya sih bisa. Nah ini jangan sampai Red Crown bisa multi ini, interspecies. Red Crown keren. Nah Red Crown ternyata bisa interspecies sama Japanese macaque. Enggak, masa sama monyet sama kera. Nah ini kita masukin aja langsung guys ke dalam exhibit yang baru aja kita bikin. Oke, tinggal kita dekorasi. Kita kasih fasilitas dulu. Begadang nggak bisa turu ya, jangan dong. Coba dengerin lagu, dengerin atau membaca. Pasti ntar bisa tidur itu. Udah buat apa aja bang? Telat gara-gara mati lampu. Baru bikin exhibit Indian People sama exhibit dari ini nih, Greater Flamingo. Ntar kita pause dulu guys. Ini apa sih? Kok bagus? Oh ini blueprint. Kita kasih keeper hat di sini. Ntar kita custom sendiri aja guys ya keeper hatnya. Kenapa jadi flattern? Kita deketin aja biar cepat dia ngasih makannya. Ntar keepernya
Oke, okay, kipernya ini kita akan kasih. Oke, okay, ada siapa nih? Hajrul Aswad. Oke. Okay. Hajrul. Hajrul, selamat bertugas di tugas barunya sebagai kiper. Nah, ini kita tutupin dulu pakai batu nih, guys, biar nggak kabur. Biar tidak kabur flamingonya. Halo Raffi, selamat malam Raffi. Raffi kok baru muncul? Kita tutupin dengan batu-batuan, batu-batuan tropis, guys. Ini ada lumut-lumutnya gitu. Oke, kita tutup. Sebenarnya nggak perlu tinggi-tinggi amat sih, kalau greater flaming, greater flamingo nggak perlu tinggi-tinggi amat. Cuman karena kita pengen bikin kayak ini Paradise Island di tengah hutan. Paradise Island, the enclosure of ini, of Greater Flamingo. Kenapa suaranya kayak gitu? Tadi ngerjain tugas, wah mantep, mantep ngerjain tugas dulu. Ya, ada yang kabur. Ya. Ada yang kabur. Maaf bang, telat. Enggak kok, baru mulai. Baru mulai 2 jam yang lalu. Sejam yang lalu deh. Kok 2 jam sih? Selamat datang ya. Ya, halo Yoriski Yusuf. Ntar dulu, sebentar. Ini batunya kok kayak gini sih? Lama itu bang. Enggak kok, baru mulai, santai. Sudah jam 22.50. Bisa ada ginian ya di tengah hutan, ada exhibit di tengah-tengahnya, itu ada kayak waterfall gitu. Luas banget ya. Ya ternyata di belakang di sini nggak ketutup. Sementara kita kasih ini dulu deh guys, kita kasih beton aja dulu di belakang sini. Jaga-jaga biar ini flamingonya nggak kabur. Oke, di mana dia nih? Emergency capture. Di sini masih bisa buat tempat kabur.
Bang, ajarin bikin kandang tanpa pagar alias pakai batu, boleh nggak bang? Please. Pakai batu. Oke, sedikit ya, sedikit. Jadi kan di sini gue pakai nol. Oke, kita di sini aja ya. Gue kasih sedikit tutorial. Tutorial nggak tuh? Jadi misalkan kamu mau bikin exhibit. Nah, ini pakai nol. Bentar. Pakai nol yang kecil-kecil aja. Ini gue kasih contoh. Terus kasih get. Kita hubungkan dulu. Nah, misalkan kayak gini. Ini kan kalau pakai nol, logikanya pasti bakalan kabur kan mereka. Caranya gampang. Ya kalian tutup aja. Tapi kalau buat monyet-monyetan ya hati-hati guys ya. Cari material, misalkan yang ini, lihat di tag-nya sini, lihat di tag-nya kalau misalkan dia not climbable, nah di sini pasti berarti aman buat kayak kera atau hewan. Tapi kalau ada climbable, nah climbable kayak gini, kamu bikinin pagar kayak gini, set, misalkan pagar nih, ini anggap aja pagar ya. Ya walaupun gak seperti pagar, anggap aja pagar lah. Bench atau barriernya. Ntar yang kera-kera pasti bakalan bisa manjat walaupun lu merasa bahwa ah ini udah ketutup, enggak. Selama ada tag-nya climbable dia pasti bakalan bisa manjat. Nah, kalau kayak gini ini enggak ada climbable-nya berarti aman. Tapi kalau ini climbable pasti bakalan bisa manjat. Terus kalau misalkan hewan-hewan yang biasa aja ya kayak flamingo tadi, dia paling tinggal ditutupin batu doang pinggir-pinggirnya, ditutupin yang gini juga aman, asal nolnya tetap berada di luar ini ya, di luar fence-nya, natural fence. Nah ini batu kan kayak gini, tutupin aja. Kalau misalkan kalian cek untuk escape pointnya, misalkan ternyata masih ada escape point, paling cuman ini doang sih, ininya dilebarin, saat ininya juga dilebarin, pokoknya pastikan nolnya berada di luar barriernya ini. Nah kayak gini, jadi boundary-nya jangan sampai masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam ntar kalau ada hewannya di sini, ntar langsung bunyi deh itu bel-bel kring 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 kring, alertnya bunyi. Nah ini kalau kayak gini, ini khusus yang hewan yang nggak bisa manjat atau nggak bisa lompat ya. Tapi kalau kayak Bengal Tiger jangan deh, yang kayak gini dikasih tinggi aja sekalian, dijadiin kayak kolosium. Nah oke, mungkin kurang lebih kayak gitu, semoga membantu, sisanya improv lah sendiri. Oke, kalau nggak tahu ntar DM gue di Instagram atau di Facebook juga bisa. Ada yang kabur tuh kayaknya. Iya, kayaknya dari tadi ada yang kabur. Sebentar, kita cek dulu. Kabur atau enggak dia keluar. Oh, ini ternyata dia kabur. Kita cek dulu deh. Nah, ini nih kita cek dulu. Habitat boundary-nya ternyata ada escape point. Di sini ada escape point. Nah, caranya adalah supaya mereka tidak kabur, simple. Revenge. Kita sebentar, kita tutup guys, atau enggak pakai ini aja deh tutupnya. Walah gitu, ya gitu. Remember me? Ah, moderator nih baru muncul, dari mana aja nih moderator? Nah ini sementara aja guys ya, ini ntar gue benerin. Ini supaya mereka nggak kabur aja nih. Nah. Masih bisakah mereka kabur kalau sudah ditutup seperti ini? Tinggal dari sebelah sini. Tapi mereka, oh iya bisa naik.
Ini lewat mana? Ya Allah. Ini kita tutup dulu. Ini masih under maintenance. Exhibitnya under maintenance, guys. Oke. Itu lagi buat kandang apa? Ini lagi bikin kandang flamingo. Nah, ini udah mulai pagi nih, guys. Kita lihat suasananya gimana kalau pagi hari. Oh, di sini belum ada batu-batunya ternyata. Pengunjungnya 1300, turun lagi guys ya, tadi sudah 1500. Banyak sekali batunya ya, saya terkesima melihat ini nih. Oh ya, di sini. Wait, kalau misalkan kita kasih air terjun waterfall gitu bisa lewat nggak ya? Coba guys ya, sebentar. Kalau ada waterfall di sini, nah, kan jadi kesannya tuh kayak mereka itu lewat dari ini, dari bawah air terjun gitu. Kenapa yang gitu warnanya ya? Nah ini. Tunggu bentar, kita cek dulu. Oh ternyata bisa, nggak ngaruh. Nah sekarang di bagian waterfallnya ini kita kasih water rapid. Wait, rapid. Kok nggak dipasang ke kolam bang itu air terjunnya? Ntar sabar. Ini kita ilangin dulu, tinggal kita. Nah, tinggal kasih batu-batu yang lumut-lumut nih, guys. Absen dulu, guys ya, like-nya juga. Siapa tau kalian belum absen, belum like. Wih, cakep keluar dari bawah ini, keluar dari bawah waterfall gitu. Oke. Lah malah main air terjun dia, malah keasikan. Malah keasikan guys, enggak aman kok, enggak mungkin bakalan kabur lagi, tenang, aman, sudah safety ini, sudah safety. Tenang, tidak akan kabur lagi. Kayaknya ada batu yang ini deh guys. Ada di mana ya?
Nah, ini nih. Batu kayak ada ininya, ada tumbuhan-tumbuhan gitu. Ini udah kayak ini, kayak waterboom nih. Ini bisa sih kita kasih waterboom guys di sini. Kayaknya gue punya. Nah, gini kan enak nih. Jadi bukan bukan planet zoo lagi, planet waterboom sudah. Planet splash. Ntar kita kasih sentuhan akhir. Planter-planternya. Lah, kenapa itu? Kira-kira kalau di relap ada nggak kayak gini, guys? Flamingo Sanctuary. Oh, dia bisa lewat. Astaga, dia bisa lewat sini, guys. Pantesan. Di sini ternyata masih kebuka. Nah, kita tutup dulu. Oh my god. By the way, kok flamingonya kok naik jembatan? Mana sih? Ada? Emang ada? Mana sih? Mana, mana? Nggak ada, nggak ada. Udah nggak ada. Ini di mereka nih. Cakep. Lupa kita, guys. Wait. Ada yang lupa nih, ada yang kelupaan. Nah. Bener, ada yang kelupaan. Ada yang kelupaan. Wait. Kelupaan kita nih. Habitat. Kita kasih nampan makan dulu buat flamingo. Nih, jadi di tengah itu kayak kayak ada pulau gitu, guys. Wait. Mana ya nampan makan buat flamingo? Wait guys ya, wait. Ini mat bed. Kok nggak ada? Greater flamingo. Oh iya, belum ada, guys. Belum ada. Kita belum nge-research. Udah ngerebohon. Gimana bisa akses enggak tuh, Bang? Kipernya bisa sih harusnya ya. Kipernya harusnya bisa akses. Kita cek dulu. Bisa. Cuman dia nggak bisa ke sini. Caranya biar dia bisa ke sini adalah di sini harus kita kasih. Oh, nggak bisa deh, guys. Cari cara supaya kipernya bisa ke sini. Tapi nggak perlu sih. Mau ke sini juga dia ngapain, ya kan? Enrichment-nya paling kita taruh di sekitaran sini doang. Paling buat main ininya sih. Flamingonya doang ke sini. Flamingonya juga bisa nggak ke sini? Oh, bisa. Oh, ini kurang naik nih, guys. Kurang tinggi. Ini terlalu rendah ini kita bikinnya. Kurang ini, kurang tinggi, emang kurang tinggi. Nah, ini kan bisa ke sini ke arah exhibit yang lain.
Terus juga di sini nanti bisa kasih exhibit yang lain juga. Enggak, ini jalur keluarnya nih. Tapi kayaknya kita perlu tinggiin lagi ya. Kita harus kasih tinggi. Bang, zutur dulu bentar. Oh ya. Ya, nanti ini kita bakalan lanjutin lagi guys ya. Kita bakalan lanjutin lagi. Akhirnya kita sudah punya ini Greater Flamingo sama juga Indian Peafowl untuk nge-breeding. Lumayan buat conservation credit. Nah, sekarang kita bakalan tour sebelum kita closing. Gua udah jam 11 sekarang. Udah jam 10. Nah, di sini kita bakalan tour dari exhibit Indian Peafowl. Wow. Besar sekali guys. Jadi kita masuk di sebelah kanan ini ada fountain, fountain Indian Peafowl fountain. Di sini ada banyak merak yang warna putih. Karena emang kita dari awal udah melihara guys ya yang putih, jadi ini anak-anaknya lahir pada putih-putih semua. Coba kita lihat dia albino, bukan dia albino atau apa ini? Physical state, lifetime. Gak ada statusnya ya dia pak, ntar kali di Zoopedia ya, tapi dia warna putih guys. Coba kita lihat dari dekat deh, kalau merah berarti dia, oh enggak, dia linguistic. Linguistic apa albino ya, ntar animal trading Indian, biar nggak salah ya guys ya, informasinya harus tepat. Linguistic guys, iya benar, karena gue lihat matanya nggak merah. Kalau albino itu dia merah. Jadi ini banyak sekali Indian Peafowl di sini. Ada waterfall juga di atas ini supaya di sini tetap segar, tetap lembab dan adem. Tapi orang pada basah semua. Bang duluan ya, besok masuk pagi. Oke, semuanya yang mau istirahat silahkan istirahat. Ini gue kasih tour dulu. Nah di sini ada flamingo nih guys. Ternyata dia bisa terbang. Jadi caranya dia melangkah dari sini ke sini dengan cara terbang guys. Alright, beautiful. Ini ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Ini kenapa nih? Ini mencurigakan sekali bapak-bapak satu ini ya. Nah sekarang kita ada di Greater Flamingo. Sorry, ini view-nya agak gelap guys ya, karena seharusnya view yang paling tepat timingnya itu adalah di pagi hari. Ini nggak keluar ininya, nggak keluar warna-warna enclosure-nya, jadi kurang berwarna karena ini udah gelap. Di sini ada Greater Flamingo. Ini cara tidur flamingo ini kayak gini guys. Dia angkat satu kakinya terus dia tidur. Nah itu cara tidur flamingo nih. Terus untuk tempat masuknya dari sini, ini di sini ada waterfall, di belakangnya ada ini, ada hard shelternya, terus ada pohon kelapa. Ini cakep banget, ini bisa kita lanjutin lagi nih guys, lebih besar lagi nih, keren ini. Ini siapa tadi yang ngasih ide kayak gini nih? Keren-keren. Ini berkat kalian semua nih guys. Ini adalah kerjasama kita bersama nih. Oke guys ya, itu aja dulu turnya dan mungkin live streamingnya sampai di sini aja dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nontonin, yang udah ngasih like, yang udah subscribe juga. Thank you. Nanti kita lanjutin lagi besok insya Allah guys ya. Sekali lagi terima kasih karena udah temenin sampai jam segini. Buat kalian semuanya, selamat beristirahat. Semoga hari kalian besok cerah. Semoga kalian tetap semangat besok. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan guys. Oke, sampai jumpa di next live stream. Selamat beristirahat. Gue Remora. Sampai jumpa di next video, di next part. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, selamat beristirahat.